Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng dengan Mas Erwin Jenggol. Jangan lupa klik like, subscribe, share, and loncengnya jangan lupa juga. Ya. Ya, teman-teman, kita akan belajar potong rambut mulai dari nol. Check it out. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channelnya YouTube BL Barber School. Ini saya dan siswa kursus saya Erwin Jenggot, kemudian Mas saya Hasim dari Bantul. Ya, kita hari ini akan belajar memotong undercut, ya, undercut ya teman-teman. Kita untuk selanjutnya saksikan terus di channel ini. Ya, oke ya Mas Hasim ya. Ini kita potong undercut. Dan yang pertama yaitu kita akan merapikan dengan cut yang nomor 4 ya, kurang lebih 3 jari ya, 3 jari dari telinga sini. Yo. Dua ya teman-teman ya. Nah, ya. Oke, Mas Hasim. Yuk, langsung. Ya, cut yang nomor 2. Gerakannya sama ya, Mas Hasim ya. Ya, untuk nomor cut yang nomor 4 dan nomor 2, gerakannya sama teman-teman ya. Gerakannya keluar masuk tadi sing motion. Ini keadaan kursus potong rambut di BL Barber School. Itu ada mentornya Mas Surya dan teman-teman kursus yang sudah selesai jadi mentor. Ya, itu modelnya banyak. Ya, bagus. Nah, permukaannya sudah rata ya Mas Hasim ya. Ya, teman-teman ini sudah mulai nampak gradasi. Ya, jadi kalau membuat undercut, kalau nomor cutnya yang nomor 4 ke atas, di atas, paling atas, maka di bawahnya bisa nomor 3 atau nomor 2 teman-teman. Nah ini kita kasih nomor 2 agar ini ada terbentuk sebuah gradasi. Yuk, bentar lagi Mas Hasim. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, jangan lupa dipegang. Karena kalau sudah selesai mau buka sendiri ya Mas Hasim. Ya, enggak usah sendiri. Enggak usah sendiri. Ya, teman-teman
alumni kita sudah banyak yang buka sendiri atau punya barber shop sendiri. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Kita punya gerakan, yaitu gerakan mencetak 1 juta wirausaha barber shop. Sudah agak nampak ininya ya, polanya. Nah, ya nomor 1. Ya. Oke, ya ini gerakan nomor 1 ya, teman-teman. Ya, sip. Yuk mulai. Untuk gerakan nomor 1 ataupun gerakan yang nomor 1, jangan meniru gerakan 4 dan 2. Karena tapi ini agak kita inginkan. Ya, teman-teman ya. Lurus. Nah, ini kita mainkan ininya. Sendinya, okay. Kurang lebih ini bisa 2 jari ya tingginya, agar nanti ada gradasinya ya Mas Hasim ya. Oke, okay, yuk lanjut dari sini, tempelkan, mantap aja. Nah, yuk, asik. Nah, gerakannya seperti ini ya teman-teman ya, nomor 1 gerakannya seperti ini. Jangan sampai membentuk line lagi atau garis lagi, karena nanti kalau itu terbentuk maka itu akan membuat kita kerja 2 kali. Ayo. Mas Hasim ini sudah berapa kali praktek nih Mas Hasim? Ya, kita 5 kali. Oh iya. 5 kali. Ya. Sip. Mulai dari nol ya. Ya teman-teman, Mas Hasim ini sudah praktek kita 5 kali teman-teman. Nah ini hasilnya. Jadi ini Mas Hasim akan membuat model rambut undercut. Mas Hasim, kita akan merapikan ini ya dengan overcoat. Katanya ini teman-teman akan kita squarekan ya, akan kita squarekan dari samping maupun belakang. Yuk Mas Hasim, mulai. Samakan ya dengan ini. Ya, kita akan sekuarkan baik samping, kanan, kiri ataupun belakang ya, teman-teman ya.
Oke ya Mas Hasim ya, tadi sudah selesai polanya. Kemudian kita akan melakukan bagian top, yaitu dengan gunting biasa dulu atau gunting top scissor. Kemudian setelah itu kita lakukan dengan pinning scissor atau gunting cacat. Baik, jalur 1, 2, 3, 4. Ya teman-teman ya, teman-temanku semua, ini setelah kita rapikan polanya, polanya sudah jadi. Selanjutnya kita akan merapikan bagian atasnya ya, yaitu dengan scissor atau gunting biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik ke tengah. Oke ya teman-teman, sudah jalur berapa ini? Jalur 2. 2, ya. Ya, ini ya Mas Hasim ya, nomor 4 ya. Oke, langsung potong sedikit. Ya teman-teman, ini jalur 4. Sebenarnya kita ini tujuannya untuk memudahkan teman-teman agar biar rata bagian atasnya atau topnya. Ya teman-teman ya, hasilnya ya. Kemudian selanjutnya akan kita pakai tinting scissor atau pakai gunting cacat. Tetap pakai jalur 5, sedikit. Lakukan aja Mas Hasim. Ya oke, Mas Hasim ya, tinggal ini dulu ya. Setelah selesai bagian topnya, maka kita akan rapikan bagian outline ya. Kita akan membuat outline. Yuk, Mas Hasim ya. Oke, teman-teman, untuk terakhir kita akan membuat outline ya. Nah, outline-nya ini kita akan membuat garis samping atau outline.
dari luar. Nah, yuk dengan menggunakan primer. Ini hasil kita belajar hari ini ya, hasil ya. Untuk samping kanan kirinya kita tipiskan dengan square, dengan guard yang nomor 421. Belakang juga sama. Kemudian atasnya kita side pump. Ini ya, wih sedikit. Jadi undercut. Samping kanan kirinya tipis, square, kemudian belakangnya juga. Dan inilah hasilnya ya, teman-teman ya. Ini hasil belajar Mas Hasim hari ini, peserta kursus di BL Barber School asal dari Bantul. Oke teman-temanku, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis pembelajaran kita hari ini. Saya Erwin Jenggot dan saya Hasim dari Bantul. Ya, kita mau pamit. Saksikan terus dan jangan di skip-skip. Terima kasih sudah menonton pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BR Barber School. Rekan mencetak 1 juta wirausaha Barber Shop.